progres pembangunan Ibu Kota Nusantara terus jadi sorotan. Tak hanya soal infrastruktur yang terus dikebut, kepastian perpindahan populasi dari kota-kota lain di Indonesia ke IKN juga jadi pertanyaan. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono menyebut, saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara telah rampung hingga 82%. Menurut Basuki, setelah tanggal 20 Juli mendatang, seluruh pembangunan di IKN akan terlihat bentuknya, termasuk rumah dinas menteri. Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan, tak ada masalah terkait populasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepindahan pejabat negara di IKN akan dilakukan secara bertahap setelah Agustus. Ditambah, ada juga masyarakat Balikpapan dan Samarinda yang jaraknya tidak jauh dari IKN. Hal ini disampaikan Luhut merespon pertanyaan Apindo soal investor yang khawatir akan permintaan produk yang minim jika jumlah populasi terbilang sedikit. Luhut bilang, IKN masih dalam proses pembangunan dan jumlah masyarakat yang tinggal di IKN akan bertambah seiring waktu. Luhut menjamin tak ada masalah dalam realisasi pembangunan IKN. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut akan berkantor di IKN setelah infrastruktur transportasi seperti bandara dan jalan tol rampung. Kedua infrastruktur tersebut ditargetkan rampung pada Juli ini. 17 Agustus mendatang, upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia akan digelar di dua lokasi, yakni di IKN dan di Istana Negara Jakarta. Jokowi akan memimpin upacara di IKN dan sejumlah tamu dan pejabat negara, termasuk para presiden periode sebelumnya, juga turut diundang ke IKN.